Oppo Reno 10x Zoom. Hari ini kita akan mereview dari segi kameranya aja. Cek hasil berikut. Kembali di channel foto.co.id. Hari ini di tangan saya ada Oppo Reno 10x Zoom. Nah, ini kan sebenarnya handphone ya, tapi kami juga akan mereview semua kamera-kamera HP yang keren-keren tentunya. Nah, Oppo Reno 10x Zoom ini sangat menarik ya guys, karena dari segi kameranya yang bisa pop up gitu, dan juga Oppo klaim bahwa dia bisa 10x Zoom dengan sangat sempurna. Jadi kita akan tes klaimnya Oppo tersebut. Teman-teman, tempat ini bagus banget buat kita coba tes kekuatan dari kamera HP ini ya. Katanya sih bisa 10x zoom, dan digital zoom juga sampai 60 kali zoom. Jadi kita coba. Kita akan coba foto mesin itu ya, dari lensa paling wide sampai lensa paling zoomnya. Let's go. Oke, ini kita pakai wide-nya ya. Wih, wide banget memang. Foto sekali. Terus ini kamera normal, dan kita zoom 10 kali. Satu, dua, selang 10. Seperti yang kalian lihat teman-teman, ternyata memang betul ya, di 10 kali zoom pun hasilnya tetap tajam ya guys. Itu impresif banget sih, memang teknologi sekarang udah wow, keren banget. Nah, di atas 10 kali zoomnya itu yang udah sampai ke 60 itu udah kayaknya udah digital zoom ya guys. Jadi udah mulai pecah emang, dan tapi karena ada AI dan juga teknologinya, dan dia banyak sharpening dan juga terbantu oleh optical image stabilizer dari kameranya, itu membantu juga buat kita mendapatkan foto yang lebih tajam. Walaupun menurutku kayaknya mending kalian stop di 10 kali aja ya, itu kayaknya udah cukup, jangan lagi sampai ke 60 kali deh. Ternyata guys, di ultra wide nya pun iya oke banget sih, walaupun hanya 8 megapiksel ya, tapi udah oke banget buat jalan-jalan, buat traveling, buat foto landscape, oke banget. Oke, teman-teman, sekarang saya mau mencoba lensa wide-nya ya guys. Jadi di spot ini nih guys, di belakang ada tulisan City of Makassar, tapi karena kalau kita pakai lensa biasa ya, itu nggak akan dapat, tapi dengan menggunakan lensa wide-nya ini kita akan bisa dapat. Kita coba ya. Oke, mantap banget guys, fotonya pas yang kita dapatkan. Jadi lensa wide-nya betul-betul berfungsi dan hasilnya bagus. Oke teman-teman, sekarang kita coba nge-vlog pakai Oppo Reno, tapi kamera depannya ya. Tuh, kita ditemani oleh teman-teman cilik kita hari ini. Halo. Tanto juga ada. Dia sudah kenyang nggak? Dia sudah makan? Dia sudah makan ini. Oh gitu ya? Iya. Kalau bisa di anu? Bisa juga, dia tahu bisa. Oh iya. Kalian teman-teman ya, kita mencoba ketajaman dari 4K-nya.
ya karena aku kurang menarik, jadi makanya butuh teman ini buat video jadi lebih menarik ya guys. Gimana, tajam nggak ya? Aduh, ntar malah langsung jadi buruk. Teman-teman, kamera utamanya itu 48 megapiksel, itu gede banget ya. Di Fuji Film X3 aja kita ini cuma 24 megapiksel, dan katanya ini sensor dibuat oleh Sony, jadi seharusnya keren ya. Sekarang kita coba lihat ketajamannya. Nah, sekarang aku akan zoom foto dari kamera utama ya. Zoom. Wah, serem ya. Keren banget guys, ternyata ini bukan kaleng-kaleng ya. Dari semua tiga kameranya semuanya dahsyat-dahsyat guys. Yang kamera depan sih tadi aku agak kurang sempurna lah ya. Ini mungkin juga udah mulai gelap sih. Tapi ya overall oke banget. Terima kasih untuk Top Seluler yang telah mensponsori kami dengan HP Oppo Reno ini. Jika kalian ada di wilayah Makassar dan pengen beli HP, jekanya ada cabang di hampir semua mall di Makassar. Jadi bisa cek mereka out. Dan juga saya akan tulis deskripsi alamat-alamat mereka semua di bawah ya. Sekarang kita coba portrait mode-nya ya. Ini yang penting buat perempuan-perempuan di luar sana dan beberapa lelaki yang saya tahu. Oke, jadi sekarang kita di portrait mode. Wah, jadi bokehnya asik juga nih. Coba kita selfie ya. Nah, sekarang kita coba bagian smooth. Woi, muka aku jadi mulus banget gitu ya. Wow. Ini bisa bikin kurus guys. Waduh, coba semakin kurus. Wow. Nice. Mataku gede, digedein dan daguku dilancepin. Luar biasa. Ini sangat menipu. Ini bisa bikin muka juga lebih kecil. Astaga. Aku jadi kayak cewek Korea gitu ya. Ini lagi di astaga, daguku sudah nggak ada gitu. Dulu aku telur puyuh, sekarang telur nggak tahu, telur rusak kayaknya ini kalau gini. Garing. Ini bagian anu ya, AI ya, jadi dia mendapatkan bahwa itu potret. Tuh, karena aku foto orang, tiba-tiba muncul potret. Tapi begitu aku foto pemandangan, dia landscape. Wah, keren. Dulu dia lagi, jadinya potret lagi. Teman-teman, hari ini agak suram ya cuacanya ya. Seharusnya kita mendapatkan sunset Makassar yang sangat indah, tapi sayangnya hari ini berawan banget dan tebel, jadi sunsetnya nggak dapet sama sekali ya. Kita akan coba ke lokasi berikutnya untuk mengetes low light-nya ini. Sekalian kita bermain dengan trik-trik fotografi. Let's go. Sekian review kamera HP Oppo Reno 10x Zoom. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel kami dong. Dan kalau bermanfaat, kasih kami like. Kalau kalian sudah foto-foto, tolong tag kami di Instagram @foto.co.id dan gunakan hashtag fotocoin. Saya Budi, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, video-video mau tanya. Ya mau balik. Aduh. Ini demi kalian teman-teman ya. Kita mencoba ketajaman dari portrait-nya. Ya, karena aku kurang menarik, jadi makanya butuh teman ini buat video jadi lebih menarik ya guys.
Gimana, tajam enggak ya? Aduh.